Hai semua, di video kali ini aku mau bikin video unboxing paketan. Karena pas banget pasti bikin video ini, paketan datang lagi rada banyak. Mari kita mulai buka satu-satu paketannya. Untuk paketan pertama itu isinya minyak rambut Mustika Ratu, karena ngeliat review dari Female Daily di YouTube, karena pas banget rambut lagi rontok parah. Selanjutnya paketan kedua, itu kalau nggak salah isinya plastik packingan. Siapa tahu ada yang lagi butuh beli plastik packing yang murah, aku kasih linknya di description box. Selanjutnya untuk paketan ketiga itu isinya hair tonic, sama kayak yang minyak rambut melihat review dari Female Daily. Tapi ini asli beneran bagus juga kok. Aku udah nyoba 3 minggu. Bentukannya jeng-jeng. Sekarang paketan keempat itu isinya selipan topi polo. Niat belinya buat olahraga, walaupun jarang-jarang olahraganya, tapi pas banget pas beli lagi sale. Aku kasih linknya, siapa tau pengen beli selip yang gak mau pergi-pergi ke mall. Selipannya oke banget pokoknya. Body spray ini datangnya sebenarnya hari sebelum 4 paket ini datang, tapi karena baru ada ide buat bikin unboxingnya pas 4 paket ini datang, jadi aku sekalian aja review ini, sekalian plus rekomendasiin banget buat kalian yang lagi nyari body spray yang harganya 30-40, itu wanginya enak banget, soft tapi seger juga kalau dipakai lagi panas terik tuh. Beuh, mantep. Siapa tahu anak sekolahan, anak kuliahan yang nyari body spray yang murah meriah isinya banyak, boleh coba ini. Aku rekomendasiin banget. Sebenarnya ada di Watson, cuman wangi yang ini pas terakhir aku lihat gak nemu. Jadi nyari di Shopee official store, ternyata ada dong dan lagi sale. Kudu wajib dicoba. Yang tiga ini sama datangnya kemarinnya juga, ada sampo sama conditioner. Ini ngeliat review di snapgram katanya bagus untuk rambut rontok. Kalau yang ada labu ini udah sering aku pakai dan emang bikin kenyal muka. Setelah 3 minggu pemakaian, si hair tonic sama minyak rambutnya ternyata cocok di aku, bikin ngurangin rambut rontok. Dan kalau yang hair tonic, kalau pernah waktu kecil pernah nyoba orang aring, ini rada mirip wanginya, tapi enak kok dipakai. Paket selanjutnya bisa dilihat kalau itu isinya ziplock buat paketan packingan. Nah, waktu itu waktu bikin video tali masker banyak yang nanyain ziplock ini, aku kasih linknya di description box. Kalau ini isinya kayaknya sama-sama buat manik-manik. Kalau buat nyari manik-maniknya bisa kalian cari sendiri. Kalau ini itu
penjepit tas, ya itulah namanya, aku juga kurang tahu. Paketan selanjutnya isinya kalau nggak salah makanan, itu makaroni. Ini enak sih, asinnya pas. Udah langganan suka beli di sini juga. Dan yang ini paketan terakhir dari video ini, yaitu udah bisa kelihatan sedikit-sedikit headset, karena aku lebih suka pakai yang ada kabelnya. Setelah dipakai, oke lah. Buat orang-orang yang kayak aku nggak paham soal headset dan setidaknya enak didengar, ini oke juga. Ya, sekian video unboxing kali ini. Siapa tahu kalian juga lagi nyari barang-barang yang aku beli, bisa kalian lihat link di description box. Aku kasih toko yang recommended plus murah. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton.